Ah. Halo rek, ketemu lagi dengan saya Budiwana Sukses Masih dari Kabupaten Ponorogo Dan malam hari ini saya lagi silaturahmi Ke lento malamnya Mbah Yem di Jalan Kawung nah. Ini Mbah Yem ini sudah sepuh Tapi setiap hari masih semangat untuk bikin lento, pia-pia Beliau menjalani profesi ini sudah puluhan tahun Nah nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Mbah Yem terus kita cicipi lentuhnya, pia-pianya dan camilan-camilan yang ada di sini tapi sebelum dilanjutkan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini saya ucapkan salam kenal langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya follow juga Instagram saya at deteksi ya. sudah itu Mbah Yem lagi asik goreng lentuk, goreng pia-pia kita lihat kita ngobrol-ngobrol, kita cicipi jajanannya. Bayem, London. Nama lengkap e sinten, si Bayem? Bakatiyo. Bakatiyo. Oh, Bakatiem. Katiem. Okay. Sampun pinter pi nyuwune sak niki. Pijak sekawan. Suwidak sekawan. Suwidak sekawan. Moco suwidak papat. Iku nang mbake, ibune umur pinter sak niki? Masya Allah, alhamdulillah. Oh, betul. Oh, iya. Masa lomba cerita ini. Dijual di pasar. Tidak ada. Tidak ada, mas. Saan ini apa? Ini apa? Ini Oh, betul. Oke, oke. Kalim bayam ini? Iya. Ini mbak saya, mbak Soira. Oh, mbak Soira. Gye, adi. Ini adik kandung? Iya, adik. Oh, oke. Alhamdulillah. Iya, iya. Nogosari. Oh. Awalnya mana Nogosari? Nggih. Nggih, sampeyan kesetalu enten Oh. Mau neng papan mriku lho, Mas. kan teng lebet mriku. Lah okay. kula ampun mriki. Lah kula koncone Kang Pardi Oh iki Mas Pardi kae. iya Kang Pardisa niki sadhean mi. Okay. Mi nggih. Kula... Nek Mungkin kalau ngomongan nih, Kang Pardi digolek Mbah Yem, ngono anu ya. Oke, mungkin kalau sanjangan nih, Mbah. Oh, oke. Okay. Oh, Pardi, oke. Dan oke. Oke, anu, tambah kata sing ngertos. Alhamdulillah, oke. Langgih. Oh, yang sini Oh, kata sini nah, kali, niki, kali niki, babatan, niki Oh. Dan, kula, ah, pihak ah, pihak kali oh, Oh, namanya Gang Jowar Niki oh, Jalan Kawung, Gang Jowar. Gang, Jowar. Gang Tiga. Geng. Wet jawar Perapatan beriku. Wet Mas mari latihan silat golek camilan nih. Golek camilan. Iki malam Minggu nggih apa Mas iki Mas bocah-bocah. Oh nggih bocah-bocah. Jagongan niku? Jagongan. kopi Mas to? Nggih. Kopi? purun lho. Nggih.

No, nggeh, nggeh, nggeh. Togas pinten pinten? Telone sedinten pinten? 20 kg. Hah? Nih. Kale doso blendonge. Dados telung bak. Lah nek niku diunther-unteri dados klenthone dados pinten butir kira-kira? 300. Mboten saged anu, Mriki mawon, Mbah. Mriki. Nggih, mriki. Matur suwun, Mbah. Nggih, 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 monggo. Oh, ngici pilen tho, kopi. Enggak. Matur suwun, Mbah. Enggak, 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 enggak. Ini mampir di tempatnya Mbah Yem, Lento Malam di Jalan Kawung. Nah, terus dibikinkan kopi sama Mbah Sintem lho. Mbah Soira, Mbah Rah. Mbah Rah ini kakaknya Mbah Yem. Mbah Rah umurnya 72. Nggih, niki suwi, Mbah Yem gangsal atau 65. alhamdulillah. Umurnya 72 sama 65 tapi beliau berdua ini semangat. Semangat. Sehat. Se. Nah, ada, ya? ah, alhamdulillah, alhamdulillah. 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 Amin. mugi paringi panjang umur. Amin. Ini, mas. Ini. Lah <laughs> nggih sehat gaya, yeah. alhamdulillah no. Lah piye lho Mas gaiane ya kok ngaten iki. suruh putri nggih. Yeah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Oh, ngopireng cah. <laughs> alhamdulillah, seger. <laughs> nah, iki lho rek lentone Mbah Yem. Lento malam di Jalan Kawung Gang Jowar. Yeah. Yeah. satu lento ini harganya lima ratus rupiah. Ini terbuat dari singkong sama belendung alias semacam kecambah atau capar yang terbuat dari kedelai. Tentu saja ada bumbu bumbunya. Bumbu bumbunya rahasia. Saya nggak tanya. Biar jadi rahasianya Mbah Yem Kalau pengen teman-teman beli ke sini, nggak usah bikin sendiri, beli aja. Praktis, lima ratus rupiah. Sekarang kita coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. hmm. Duh, Surabaya boya hmm. hmm. Aduh. Pembuatan lentonya, Bro. Nah, tuh. adonannya langsung dikepeli, diuncal uncal teng lengo mawon nggih. Sampun terampil, nih bah. Pun. Ana ngukur piye, Mbah? atau nih, buatan ditimbangi. Kedua, mas. <laughs> Di -ara, ma -nge -nge. Kumpah, gede, kelebihan kedik nih, buatan protes tumbas Lentonya gurih rek.

Geriannya pun di mas? lurus, Deket lor. sini? Oh, deket pondok. Oh, dekat Oh, pondok. Ya, Seneng gitu loh, Niki. Eh, Kaya, gak ini kok penak. loh. Tapi ini udah melepih paling sakit, lho. Nah, nangu. <laughs> nangu, mas. Niki mulai tahun pintar loh, Mbak Satian. Niki. Nge. Tujuh empat mulai Satian. Masya oh. oh, awalnya itu melilir. Liler.

kawan dinten sakit terus ya. tilar kita... tuh Oh, sampun kroso nih. Oh, Dare, tadi sudah nyicipi anunya ya, apa itu lentonya? gurih ukurannya juga pas handy sak kepelan nah, gurih lah 500 rupiah dapat lentu senikmat ini bikinannya mbah yem nah, tangannya sudah berpengalaman puluhan tahun bikin lentu makanya lentunya eco. saya kita nyicipi ote-ote nih Ote-ote ya nah. OTOT atau kalau orang Ponorogo nyebutnya pia pia. pia, pia, -pia. Ini bahannya apa nih mbah? Gobes wortel, bawang pre, gelepung, gelepungnya gelepung apa nih? Gelepung biasa mas. Gelepung biasa, gelepung beras. Beras terigu, oh ngoten. Ya ukurannya segini 500 rupiah kita nikmati yuk. Bismillahirrahmanirrahim.

Wah, alhamdulillah, pia-pianya, bundernya segini tadi. Kemudian digorengnya itu sudah kering, baik pinggirnya maupun tengahnya. Ukurannya pas, satu pia-pia itu satu gigitan, dua gigitan, tiga gigitan, empat gigitan habis. Jadi sambil ngobrol sama teman-temannya, kojah ngalor ngidul, ngombe kopi jajane pia-pia karo lentuh, dikiranya Mbah Yem yang di Ponorogo monggo silakan mampir ke jalan Kawung Gang Jowar setiap malam mulai jam 7 sampai setengah Wih, sampai setengah satu kata Mbah Yem monggo silakan mampir ke sini jajanan murah meriah rasanya pun juga kena Mbah nah, kulau wawu kali rencang kulau lentone sedoso Piya piyane sedoso. Nggih, sedoso. Kalih kopi. Kopine kopi, oh, kopi mboten sah. Oh, kopine mboten sah. Mboten mboten sah disusuki, Mbah. Napa, sah disusuki. Mboten napa-napa. Mboten ta? Won sewu, won sewu. Nggih. Jenengan tamu niki. sanes napa napa, jenengan okay. simpen. Nggih, okay, matur. Nupon. Niki titipan saking rencang-rencang kulo okay. penonton channel YouTube Budiono sukses. Okay. Tamel baik Niki, okay. sing tasik semangat sadean dalu-dalu yeah, Niki, yeah, ngeladeni tiang-tiang ponorogo Niki, <laughs> kali gorengan ote, OT OT, apa pia-pia? Yeah, geng, yeah, geng bah, geng yeah, matur suruh bayam geng. Yeah? Samin, samin. Mugi mugi baik kali ini kita tanpa pinaringan panjang umur sehat sama seger kuarasan lari sate ane gih. Mugi mugi masih diparingi sehat kuat panjang umur gih. Gede. Enjoy kali gusti allah. Amin. Munggu, ghe. Amin gih. Sama sama ya. <laughs> nah, itu tadi Mbah Yem sama Mbah Rah yang lagi bikin pia-pia sama lento sama nogosarnya sudah siap dan pembelinya datang silih berganti meskipun jualannya itu malam mulai jam 7 sampai jam 12 setengah satu di jalan kawung ini jalan yang cukup jauh masuknya dari jalan raya dan ternyata penggemarnya itu banyak banget Hah. tadi nggak terasa saya ngobrol terus sama Mbak Yem sama Mbah Rah mungkin sudah bermenit-menit ini tadi saya juga nyicipi lentonya sama pia-pianya 500 rupiah rasanya oke ukurannya oke ya nggak heran kalau penggemarnya banyak banget ha. mungkin buat teman-teman yang tinggal di Ponorogo sini kalau belum tahu belum sempat monggo malam-malam coba masuk ke Jalan Kawung Gang 3 atau Gang Joar ke lentonya Mbah Yem sama Mbah Rah jualannya setiap malam Insya Allah kecuali pas ada perlu ya mungkin bisa libur setiap saat gitu tadi sekaligus juga saya sampaikan titipan dari teman-teman semuanya penonton setia channel YouTube Budiono sukses ini pasukan babat asik untuk Mbah Yem dan Mbah Rah yang masih semangat jualan kuliner di era pandemi COVID-19 ini semoga beliau berdua dikaruniai kesehatan umur yang panjang jualannya laris dan biar banyak rezekinya teman-teman monggo silahkan datang ke sini ya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya kulineran di Ponorogo dan sekitarnya silahkan like comment share dan subscribe jika belum kalau teman-teman punya informasi tentang kuliner-kuliner yang unik dan menarik maupun ketika ada kakek-kakek nenek-nenek yang masih berjualan di era pandemi covid 19 ini silahkan tulis di bagian komentar insya allah nanti akan saya coba atau saya temui ke sana tetap sehat tetap semangat tetap berpikir positif Terus berbuat baik dan tetap berhati Indonesia, semoga kita semuanya semakin sukses. Dadah!